Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Setiap orang pasti tidak menginginkan adanya masalah di setiap usaha yang dia tekuni. Tetapi mau tidak mau, berbagai masalah dan kesulitan pasti akan datang menghampirinya. Begitulah cara Tuhan membimbing kita agar kita dapat lebih bersabar dan lebih kuat, seperti kobaran api yang menjulang ke atas, mengajarkan kepada kita untuk tetap tegas dan berani menghadapi hidup. Ketika kamu terus berusaha menghadapi berbagai kesulitan, maka Tuhan pun akan hadir pada waktunya seperti angin yang berhembus, walaupun tidak terlihat tetapi dapat kita rasakan. Teruslah berusaha semaksimal mungkin dan teruslah berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti air yang mengalir mencari tempat yang rendah untuk sampai pada muaranya dan dapat menyelesaikan dengan wadah apapun. Kuatkanlah tekad dan perjuanganmu seperti gunung yang kokoh tidak tergoyahkan, agar kamu dapat mengambil manfaat dari alam semesta. Menanam dan membudidaya sebuah tanaman bukanlah jalan yang selalu aman. Pasti berbagai masalah dan kendala akan datang untuk kita pecahkan. Tetapi di balik sulitnya bukan berarti untuk kita tinggalkan. Di balik sulitnya pasti ada manfaat yang besar untuk kita. Seperti pada lahan ini, bro, budidaya tanaman cabai rawit mengalami permasalahan keriting daun yang serius. Sudah kita edukasi pada video yang sebelumnya dengan penyemprotan insektisida dengan 2 kali penyemprotan dalam 1 minggu. Tunas-tunas baru sudah bermunculan dengan daun yang cukup halus. Permasalahan di lahan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita bersama, bro. Dan pelajaran ini adalah sangat bijaksana sekali, bro, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan kita mengobati, lebih banyak membutuhkan tenaga, biaya, bahkan waktu yang cukup lama. Bahkan hari ini pun kita akan melakukan penyemprotan insektisida yang 4 untuk menyembuhkan daun yang keriting. Dan akan kita edukasi jurus pamungkas untuk menyembuhkan daun cabai yang keriting. Dengan 3 kali penyemprotan, daun cabai yang terserang keriting masih belum sembuh total. Pasti ada salah satu hama yang sangat bandel yang tidak mati dengan insektisida demolis bahan aktif abamektin. Hama tersebut biasanya adalah kutu kebul dengan populasi yang sangat banyak. Untuk mengatasi hama kutu kebul, kita pakai insektisida detonator bahan aktif buprofesin dan etovenprok. Untuk dosisnya, per tangki kita pakai 30 gram, bro. Jadi satu saset ini untuk 1 tangki. Kita larutkan dulu. Kemudian kita aduk sampai larut dengan air. Apalagi ini mempunyai kode WP atau wearable powder. Jadi lebih lama ngaduknya biar larut dengan air. Pada edukasi-edukasi yang sudah kita lakukan, yang sudah pernah kita coba untuk kutu kebul dengan insektisida detonator, kita coba di tanaman terong, bro. Kemudian kita tambahkan kalsium, bro, ya. Dan manfaat kalsium ini banyak sekali untuk tanaman. Salah satu manfaat kalsium untuk tanaman adalah mempercepat pertumbuhan daun dan batang, kemudian meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Sedangkan kekurangan kalsium pada tanaman ditandai dengan pertumbuhan tanaman terhambat dan terjadi perubahan bentuk daun menjadi keriting, kecil, dan rontok. Jadi selain pengobatan dengan insektisida, kita tambahkan juga kalsium. Siapa tahu masalah yang terjadi di lokasi keriting daun disebabkan karena kekurangan kalsium. Untuk kalsiumnya kita pakai Kalsigrow dengan dosis 3 sendok. Habis mirip-mirip sih namanya, Kalsigrow dengan Paijo Bro. Jadi pengucapannya tadi Kalsigrow.
2, 3, mantap. Kita aduk dulu, bro. Sama-sama warnanya putih ya. Jadi di sini edukasinya bukan rekayasa ya. Detonator tadi warnanya putih, kalsium juga putih. Kita tambahkan air sampai penuh. Ya, jangan lupa berdoa dulu, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Penyemprotan di sore hari atau di pagi hari ketika belum ada sinar matahari, ya, dari atas dan dari bawah daun. Ya. Pelan-pelan saja, bro, ya, agar setiap bagian tanaman terkena semprot. Insektisida detonator yang kita pakai pada penyemprotan hari ini mempunyai kode WP atau wearable powder. Sedangkan kalsiumnya, Calcigro, walaupun tidak tertulis kode pada kemasannya, tetapi mempunyai bentuk yang sama, yaitu tepung atau bubuk. Jadi saya pikir sama-sama mempunyai kode WP dan bisa dicampurkan, aman untuk tanaman. Wearable powder adalah formulasi yang memiliki bentuk partikel sangat kecil dan mempunyai kandungan bahan aktif sangat tinggi, yaitu 80%, dan dapat dicampurkan dengan air dan membentuk suspensi. Semoga edukasi yang kita lakukan di lahan ini dapat memberikan perubahan yang baik terhadap serangan keriting daun, sehingga edukasi kita dapat bermanfaat. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya. Terima kasih.